Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah lama banget ya kan kita nggak upload ya, ya kan pasti kalian kangen banget dengan channel Lime Rizky ini karena ya kemarin-kemarin memang ada kesibukan ya, jadi nggak bisa upload dulu teman-teman, dan kali ini kita akan mulai aktif lagi. Alright, jadi buat teman-teman pastiin kalian tonton lagi channel Lime Rizky dan subscribe yang belum subscribe, karena akan ada konten-konten terbaru ya kan pastinya yang paling mantul. Yahoy, kalian pasti kangen banget ya. Dan kali ini kita akan coba untuk gameplay dulu ya kan. Kita akan coba untuk memakai formasi lama kita ya, yang paling mantul yahoy pastinya. Kalian pasti udah, wah bang, kok lama banget sih bang gak upload gitu ya kan. Ya sorry banget brother. Jadi kali ini kita akan langsung aja gas kuy ya, pakai formasi dari Zessler lagi. Alright, kali ini kita akan ada Payet ya kan, Dimitri Payet, tapi kondisinya lagi gak fit. Kita ganti dulu, ada Rapinha di situ, Rapinha. Dan pemain-pemain baru pastinya brother. Langsung aja kita gaskun di sini ya. Mantul-mantul gahoy pakai Zessler. Kita melawan Luis Aramen ya. Luis Aramen, dan kali ini aduh, kita nggak tahu lagi deh. Apakah kita akan kalah, apakah kita akan seri, apakah kita akan menang ya, karena udah lama banget kita nggak gameplay. Alright. Leo Messi. Aduh. Alright, di sana ada Ruben Dias mencoba diatur-atur serangan, coba dari Cancelo di situ. Alright, ada salah. Sayang sekali dipotong ya. Kita bisa potong kuenya. Alright, ada Mbappe kosong di sana. Rapinya. Wow. Membuka kemenangan, membuka gol kali ini Rapinha. Alright brother, 1-0 ya. Jangan lupa kalian subscribe brother, kalian subscribe. Alright, karena kita akan, kemarin kita mau ada turnamen ya, karena masih sekitar ada berapa belas ya yang ikut ya kan, masih belum banyak. Jadi kita tunggu dulu sampai pendaftarannya penuh brother. Pendaftaran mah gratis ya kan, pendaftarannya gratis, hadiahnya ratusan ribu bro. Ya kita tunggu aja ya. Alright, kali ini pelanggaran ya, pelanggaran. The light kali ini Mbappe yang dituju, masih ada Ruben Dias di sana. Sergio Busquets langsung dia umpan kepada Mbappe di sana. Otak-atik Mbappe masih dibayang-bayangi dua orang. Masih ada Babang Pique kembali yang siap menghadang, tapi masih ada Babang Messi mau syuting, dia ada dela langsung. Weh, mantul ya hoi pertahanan kita sampai membuat Lionel Messi geram tadi ya kan. Beh, mantap banget brother. Bahaya kali ini tendangan pojok dari Kevin De Bruyne. Berbahaya kali ini, masih ada Rapinya yang membayang-bayangi. Ada De Ligt kembali. Ada ini pemain baru kita ya, Borigot ya kan. Alright, becet. Wih, mantul ya hui brother. Enak banget sih pemain itu tadi bro. Oh, alright, ada di situ. Ah, kenapa umpan ke sana? Ya kan Lionel Messi salah umpan kali ini. Mohamed Salah masih belum bisa menendang, masih dibayang-bayangi Jordi Alba tadi. Sayang sekali tadi Lionel Messi, harusnya umpan kepada Rapinya ya kan. Tapi umpannya kenapa ke situ tadi ya, berbahaya. Masih belum bisa Erling Haalandnya untuk menembus pertahanan kita. Kali ini Rapinya umpan yang cukup bagus, tapi sayang sekali Borgat masih belum bisa mengejar tadi ya kan. Lionel Messi mau kemana dia? Ada Mohamed Salah di sana, dibayang-bayangi dua orang kembali. Kita bayang-bayangi ada Joao Cancelo ya kan. Gak semudah itu kalian menembus pertahanan dari Lime Rizky. Oh, tapi sayang sekali juga Ruben Diaznya cukup bagus, tapi umpan yang salah. Ya. Berbahaya sekali umpan yang cukup bagus kali ini, tapi
kenapa Bang Piquet tidak mau ya kan, terkecoh terkecoh ya. Kali ini Leo Messi langsung mau kemana dia, umpan sampai jatuh bangun. Kali ini ada Babang Pape sendirian, dia lari, dia dikejar Van Dijk, lari dia tidak dapat dikejar. Aduh, telat kali dia kan, dia mau nendang aja telat banget brother. Aduh, kita strap aja nanti ya, berdiri depan kelas ya kan, karena dia telat untuk menendang. Alright, kali ini ada Neymar. Neymar pada Messi Dona sangat-sangat jual beri serangan kali ini, dan 1-0 di babak pertama brother. Banyak banget peluang kita sebenarnya, cuman aduh, tinggal syuting aja ya, tinggal syuting tuh masih belum bisa tadi karena masih ditutup-tutup terus brother. Alright, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu untuk selalu support channel I'm Rizky brother. Alright, langsung aja kita lanjut di babak kedua. Valverde masuk menggantikan Borgout. Alright, kali ini Babang Mbappe langsung dibayang-bayangi dua orang tadi, Joao Cancelo dan juga Kylian Mbappe, tidak dapat memegang bola ini ya, lama-lama ya brother. Kita harus langsung pressing-pressing seperti ini, tapi Mohamed Salah masih bisa. Ternyata Bapu Erling Haaland-nya masih belum bisa untuk menerima bola. Kali ini umpan jauh kepada Valverde. Ada rapinya kemelut di tengah-tengah lapangan. Kali ini masih belum bisa. Kali ini ada De Bruyne, ada ditenggor sama Piqué. Erling Haaland-nya gitu dong. Respon yang cukup bagus tadi ya kan. Kosong kali ini. Kosong di situ, umpan kepada Kylian Mbappe. Ada berlari di sana Valverde. Valverde berlari. Gol. Mantap banget. Pemain yang baru masuk ini langsung bisa mencetak gol, umpan dari Mbappe yang cukup-cukup manja ya kan, di depan gawang brother. Mantul ya. Huy. Kita udah semangat banget pokoknya ya kan. Jangan sampai kita kalah lagi ya. Alright, kali ini pertahanan kita yang cukup jam ini ya kan, menghasilkan pertahanan yang cukup mantul ya. Huy. Kali ini umpan pada Payet. Oh, kemana dia? Masuk dia ternyata. Ada rapinya umpan pada Kimmich. Umpan lagi Payet. Aduh. Sayang sekali masih belum bisa pertahanan untuk Barcelona ini cukup bagus juga ternyata ya brother ya. Kita tahan dulu, tenang dulu ya kan. Jordi Alba set, mantap banget ya, giring-giring bola pokoknya ya kan. Tenang dulu Neymar di sana, umpan 1-2 berlari, umpan lugu. Iya, cakep banget di situ Valverde. Iya berlari di sana tapi syuting aja. Iya Valverde kembali 2 gol ya kan di pertandingan kali ini, menunjukkan kalau dia pemain-pemain yang cukup mantul ya. Huy, untuk menjadi super sub ya kan. Mantap banget sih Bang Valverde ini ya. Alright. 3-0 lagi meski melawan La Masia. Alright. Berbahaya kali ini Erling Haaland mencoba dia menyerang dari sisi kiri kita. Kevin De Bruyne masih dibayang-bayangnya oleh Babang Piqué. Kali ini Babang Piqué-nya on fire banget sepertinya brother. Tenang, masih ada Payet, umpan di situ. Berbahaya kali ini Bapak Messi. Untung saja yang di center adalah Babang Haaland sendiri. Dan kali ini offside ya, 2 orang ya, udah langsung offside 2 orang ya. Cakep banget pertahanan kita ya di pertandingan kali ini. Alright, delight. Oh, umpan kepada Cancelo. Berbahaya kemelut di situ. Ternyata dapat direbut. Oh, out brother. Wah. Kirain tadi direbut ya. Erling Haaland masih dengan Babang Piqué, belum bisa melewatinya. Itu akan menjadi momok besar kepada Erling Haaland brother. Jordi Alba umpan yang cukup bagus, Vinicius Junior kepada Valverde. Wow, loncat Valverde-nya brother. Loncat dia. Masih Valverde. Umpan di situ ternyata belum sempat mengumpan, ternyata sudah terebut bolanya ya.
aduh ada Babang Messi di sana. Babang Messi mau kemana dia? Sudah capek Babang Messinya ya direbut lagi oleh Valverde. Tanggung jawab yang cukup bagus oleh Valverde kali ini, tapi sayang sekali umpannya masih salah, masih terebut kembali kali ini Kimmich. Mencoba dia dari tengah gawang, tengah lapangan dari ada Vinicius Junior, umpan kepada Valverde lagi hat-trick dari Valverde di pertandingan kali ini, membuat lawan kita kali ini ternyata ya kan kabur. Ya, lawan kita kabur ternyata. Kasihan Valverde-nya nih ya, sama pemainnya di belakang ngikutin Valverde terus nih ya brother ya. Aduh. Ya. Sudah Valverde, jangan lari-lari mau kemana. Ya sampai keluar lapangan brother. Ya jangan buat teman-teman di sini, jangan lupa subscribe karena akan kasih tahu tutorial kembali ya buat teman-teman semuanya, dan pastinya kita akan on cam lagi ya. Jadi pastiin kalian selalu subscribe dan support channel Lime Rizky. Jangan lupa komen brother. Oke. Kalian mau tutorial apa dan lain-lain. Oke. Jadi segini dulu video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, see you next video, enjoy and bye bye guys.